merasa tidak diperbolehkan mendampingi itu saja sih. Jadi memang kalau psikologi itu boleh, nggak boleh didampingi ibunya. Sama penyidik tidak boleh mendampingi juga. Mereka punya, jadi kita nggak bisa masuk ke ruang itu bang, karena mereka kan punya SOP. Tapi ibunya kandung nggak bisa? Ya, sebenarnya bisa. Harusnya boleh, tapi, boleh. Ya, harusnya nggak ada masalah. Tapi kan pada saat proses itu terjadi, Ya. Yang kedua, kita siapkan psikologis yang baru. Kan? Ah, itu. Ya, yang kedua, terus katanya dia disuruh tidak boleh cerita apapun ke ibunya, gitu loh. Berarti ada apa? Psikologi yang lama. Oleh psikolog yang lama. Penyidik juga bilang jangan cerita ke ibu, gitu loh. Diancam gimana? Kamu jangan pernah ngeremehin papi, kasihan gitu. Ya yang lain apa? Yang soal visum apa? Yang katanya nggak penganiayaan nggak diambil-ambil gimana tuh? Ya waktu kan saya waktu abis dari propam itu kan ketemu Pak Sabto diarahkan untuk visum ke rumah sakit Pelabuhan. Tapi karena tidak ada surat pengantar saya ditolak. Tapi saya sempat bertanya, dok mohon maaf kalau visum biasanya berapa hari bisa diambil? Katanya 3-4 hari. Setelah visum KDRT anak itu hampir 2 minggu tidak diambil-ambil. Waktu itu saya tidak diberitahu apa. Tapi saya sempat diinformasikan oleh dokter visumnya bahwa nanti yang dituangkan di resum visum itu yang kami foto-foto kayak luka cakaran di area batang hidung itu kan dipoto-foto apa luka cekikan, luka yang dipelintir ya kak ya? Dipelintir, dicekik, dijambak, diapain lagi sayang? Ada luka lobekan? Iya ada robek di sini ya, bawah area dalam mulut gitu. Udah di BAP nggak soal itu? Udah di BAP waktu itu, tapi tidak dibuatkan LP. LP pertama kali dibuatkan pada saat setelah visum selaput darah gitu. Jadi kekerasan yang dituduhkan itu apa ya? Apa yang termasuk penganiayaan? Iya. Jadi kalau untuk persangkaan pasal yang sudah kita terangkan, 1 pelecehan, 2 persetubuhan, 3 kekerasan fisik bang. Jangan itu berapa? Semuanya visumnya sudah ada. Sudah termasuk penganiayaan di situ? Iya oke. Luka cakaran, luka robek. Oh udah masuk ya? Oke. Okay. Mohon maaf saya visum mandiri, soalnya kan 2 minggu nggak diambil-ambil, jadi saya tuh udahlah visum mandiri untuk pegangan kami, untuk membandingkan, untuk compare sama visum yang sudah MOU dengan Polres. Terus akhirnya visum ke Rumah Sakit Sidawangi di luar dugaan saya, memang hasilnya lebih parah sih. Saya pikir di Rumah Sakit Sidawangi bisa lebih ringan itunya, hasilnya ternyata lebih parah gitu. Di situ saya sampai histeris, saya bilang ke dokter, apakah bisa dioperasi, apakah bisa dikembalikan seperti semula. Di situ juga saya sempat ditolak karena surat rujukannya itu bukan masalah pencabulan, cuma penganiayaan. Jadi saya sempat ditolak. Saya sampai merayu dokter, dok tolong sih dok, visum anak saya dok. Ini saya sebelumnya sudah visum di Rumah Sakit Ciremai dok. Saya berhasil memujuk dokter dan dokter bersedia untuk memvisum anak saya dan pakai alat yang berbeda dengan Rumah Sakit Ciremai. Jadi lebih terlihat lagi kerusakannya gitu. Di situ saya benar-benar terpukul dan saya diarahkan langsung untuk mendatangi Polres untuk dibuatkan LP pada saat itu Pak. Ya, terima kasih Bapak juga sudah apa namanya membantu sampai saat ini. Terima kasih ya, Pak Ari, Pak Fahri, terima kasih banyak sudah membantu sampai saat ini. Ya, terus penyidiknya Rif tadi teliti. Kalau memang benar ibu itu langsung ganti penyidik. Penyidiknya harus perwira, harus perwira. Terus visum itu dipakai dan lain. Psikologinya pun harus diganti, ya. Ada satu lagi, jadi katanya ayah tiri ini melakukan hubungan intim dengan pembantu. Ya sebagai saksi kunci, itu saksi kunci loh Pak. Nah, tapi dengan yang kemarin, nah, jadi perlu itu, makanya itu perlu dibiarkan isi air tirinya. Sepanjang tidak ada laporan dari NT, dan NT tidak terpaksa, tapi perbuatan itu melanggar sisi lah. Jadi apa yang pertama Pak, dikasih pil? Gampangkan dulu, pil merah, warnanya pil merah. Dikasih pil merah? Tonton video dulu. Tonton video porno? Kemudian dikasih apa? Di merah katanya, pil warna merah. Ya, dia langsung itu ya. Habis itu dia melakukan hubungan dengan ada juga dengan ART. Iya, ini anak saksinya melihat langsung dua kali melihatnya. Dua kali melihatnya. Terus anak ini diancam jangan cerita-cerita dan dibayar bukan dibayar maaf, diberikan uang 20.000. Begitu. Ya, tutup mulut. ART-nya masih kerja di sana, Teh? Jadi adanya pada saat saya lapor ke Polres Sumber itu langsung resign, langsung mengundurkan diri. Perintah langsung dari Pak Kapolda, Pak Irjen Pol Suntana agar oknum polisi tersebut ditindak secara kode etik ya? Ya. Paling maksimum ya? Berupa pemecatan. Kalau memang sudah terpenuhi semua, oknum polisinya akan? Kode etik dengan sanksi pemecatan. Terima kasih Pak Suntana, inilah impian masyarakat selama ini. Kalau begini semua polisi, waduh bahagia kita Pak rakyat ini Pak ya. Irjen Pol Suntana, Kapolda Jawa Barat.
datang ke Kopi Joni ketemu dengan Hotman 911 dan berjanji akan menindak bahkan akan memecat anak buahnya yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang putri tirinya, dari mulai obat-obatan, ya, terus mempertontonkan hubungan intim di depan anak, bahkan diduga anak ini sudah beberapa kali disetubuhi oleh ayah tirinya. Oke, inilah tangis ibunya. Apalagi, Bu? Katanya disuruh nungging, Pak. Ya udahlah, kita udah tahu lah semua posisi lah. Saya baru tahu, saya gak terima, Pak. Teteh sabar, Teh, nanti saya pecat. Ini pertama kali, pertama kali dalam sejarah hukum yang saya dengar langsung, seorang Kapolda berpangkat Irjen Pol datang ke Kopi Joni dan setelah mendengar pengakuan dari ibu korban bahwa putrinya diduga diperkosa oleh ayah tirinya yang kebetulan oknum polisi, ini pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia Kapoldanya langsung yang meminta maaf kepada ibu korban atas kelakuan dari anak buahnya. Irjen Pol Pak Suntana meminta maaf langsung. Ya Pak, silakan Pak Ibaldo. Ibu, kepada masyarakat Pak, juga. Hatur nuhun ya, abdi nyuwun kena punten. Minta maaf, abdi berjanji boros ini ya Pak. Hatur nuhun terus dibantu, hatur nuhun. Bapak sing kuat, sing sabarnya. Hatur nuhun terus dibantu, Bapak sehat-sehat, hatur nuhun. Terima kasih kepada instansi polisi. Mudah-mudahan untuk kasus-kasus berikutnya seperti ini yang berlangsung di negeri ini menyatu antara polisi dengan rakyatnya. Terima kasih sekali lagi. Salam Hotman 911. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Hotman Paris, Mbak Putri, untuk Bapak Kapolda Jabar yang sudah menyempatkan datang, Bapak Kapolresta Cirebon, Bapak Arif, dan Bapak Kapolres Cirebon Kota, Bapak Fahri sudah sampai turun ke sini. Terima kasih banyak sudah membantu prosesnya sampai saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan untuk mengawal terus kasusnya. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah membantu. Ini ya, sangat membantu. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sebagai orang tuanya berterima kasih. Mudah-mudahan proses hukum ini seadil adil, Pak. Ya, ini salah satu tempat curhatan kami sehingga kami bisa diterima kepada mereka yang punya kewenangan. Terima kasih. Iya, sebelumnya saya belum tahu kemana-kemana. Walaupun kami kan orang biasa, nggak tahu. Alhamdulillah sekarang sudah terbantu. Terima kasih.